kita mulai saja ya. Kalau memang nggak ada yang mau maju, saya patah hati nih kalau nggak ada yang mau. Gak apa-apa Bu, sama saya aja Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Siang. Masih semangat? Masih. Karena ini jamnya jam-jam pas. Terima kasih Mbak Weli, Mbak Dewi, Mbak Weli. Saya senang banget nih kayak reunian sama Mbak Weli. Hari ini saya diminta untuk berbagi, saya sharing tentang membaca nyaring. Tapi sebelumnya saya mau bercerita dulu tentang komunitas Read Aloud Indonesia, karena dari situlah saya berada sekarang ini. Jadi komunitas Read Aloud Indonesia ini diawali dengan perjuangannya Ibu Rosi Setiawan. Ibu Rosi Setiawan ini seorang ibu yang dengan gigih di tahun 2008 menemukan buku berjudul Read Aloud Handbook. Ini, The Read Aloud Handbook ini menceritakan betapa bermanfaatnya membacakan nyaring kepada anak. Ketika Bu Rosi membaca buku ini, Bu Rosi mencanangkan tekad untuk membagikan kepada semakin banyak orang bahwa membacakan nyaring ini sangat bermanfaat dan bisa mengubah Indonesia. Yakin? Yakin! Insya Allah, nanti kita lihat supaya semakin yakin. Jadi Bu Rosi ini bersama teman-teman mulai mendirikan sebuah komunitas namanya Reading Bugs. Kemudian Reading Bugs ini menerjemahkan buku Read Aloud Handbook bersama teman-temannya di dalam ke dalam bahasa Indonesia sehingga kita bisa membacanya sekarang. Kemudian di tahun berikutnya Reading Bugs mulai melakukan kegiatan-kegiatan, program-programnya workshop, yaitu sosialisasi membacakan nyaring kepada guru. Kemudian Bu Rosi mulai mengadakan training for trainer. Saya ini jebolannya training for trainernya Bu Rosi. Tujuannya apa? Bu Rosi bilang Bu Rosi ingin mengkloning dirinya sebanyak-banyaknya supaya ilmu membacakan nyaring ini bisa diakses oleh sebanyak-banyaknya orang di berbagai pelosok. Jadi Bu Rosi membuat TOT, kemudian mulai berkolaborasi juga dan mulai bergerak lebih masif itu ketika kita merayakan World Read Aloud Day di tahun 2020 dan 2021. Itu kita berkumpul banyak sekali komunitas Read Aloud dari berbagai kota, kita merayakan bersama-sama. Dan sekarang di 34 provinsi di Indonesia sudah ada 60 kabupaten kota yang mempunyai komunitas Read Aloud dan kurang lebih 150 relawan. Kalau mau cek mungkin bisa langsung DM aja di Instagram dari Read Aloud Indonesia. Boleh ditanyakan di daerahnya Bapak Ibu ini udah ada belum? Untuk di Jawa Timur sendiri kita baru ada 13 kabupaten kota, tapi itu juga sebagian masih baru ada Instagramnya, tapi aktivitasnya belum banyak. Dan saya berharap dari kegiatan ini nanti Bapak Ibu bisa berkoordinasi, berjejaring bersama komunitas-komunitas yang ada di daerahnya. Saya mau tanya dulu, ini daerahnya dari mana aja? Kayaknya seluruh Jawa Timur ya? Iya. Tadi Tulungagung kalau nggak salah tuh ada komunitas Kenananda itu juga aktif untuk Read Aloud. Oke, itu cerita tentang Read Aloud Indonesia dan Reading Bugs. Sekarang cerita tentang saya dulu, biar kenal. Mau tahu nggak tentang saya? Mau dong. Ya, inilah saya. Wow. Nama saya Anjanisa Fitri, tapi saya lebih sering dipanggil Inge. Gak tahu kenapa dari kecil saya dipanggil Inge sampai kadang-kadang saya lupa kalau nama saya Aryani. Saya senang dunia anak-anak, saya senang bernyanyi, saya akhirnya menggabungkan itu, saya menceritakan lagu dan melakukan cerita. Jadi ketika saya bercerita, saya selalu menyanyikan lagu-lagu anak. Nah, mulai tahun lalu, saya sudah mulai memberanikan diri menulis cerita anak. Dan alhamdulillah tahun ini,
tangga saya akan terbit sama Salah satunya adalah CGRM 2021, judulnya Kuapa Menang. Kemudian ada dua buku lagi, itu akan terbit menjadi sumber bacaan KUHI di Dirjen Paru. Ini tiga buku solo saya, yang lainnya si antologi, jadi gak usah saya sebutkan. Oh, salah satunya antologi yang saya sebutkan adalah antologi pahlawan para kita, karena saya menulisnya bersama teman-teman komunitas Kumpul Dongeng. Saya juga sering bikin lagu. Ini beberapa lagu saya, salah satunya Densongnya Kumpul Dongeng. Kalau kita mulai dongeng itu, kita menyanyi itu lagunya saya buat sendiri. Kemudian waktu ada Festival Dongeng Surabaya, saya buat lagu tentang kebun binatang. Yang kemarin agak mengagetkan saya, di 2020 saya membuat sebuah lagu judulnya Di Rumah Aja. Itu sebenarnya iseng aja sama anak saya bikin. Karena pandemi, anak-anak tiba-tiba sekolah di rumah, lalu saya buat lagu itu dan viral. Ternyata banyak guru-guru yang bingung mau berkegiatan apa di rumah, akhirnya anak-anaknya dikasih tugas nyanyi lagu saya. Jadi akhirnya saya dapat DM banyak, "Bu, ini lagunya ada chordnya enggak?" Gitu. Semua dinyanyikan sama anak-anak dan itu menyenangkan sekali. Coba, Bu. Coba. Iya, Bu. Coba nanti ya. Boleh, boleh. Ini aktivitas saya selain di komunitas, saya juga alhamdulillah sendiri beri kesempatan mengajar, jadi dosen luar biasa di Vokasi UNER. Saya juga founder Kumpul Dongeng Surabaya dan co-founder Kritolog Surabaya. Saya mendongeng, saya senang bikin lagu, saya senang anak-anak. Dan sejak 2016 saya membuat sebuah festival Dongeng Surabaya. Dan ini sudah yang ke-6. Dan tahun ini saya diberi amanah juga untuk menjadi pengurus daerah gerakan pengacara kata minat baca. Makanya waktu saya diajak dulu untuk berbagi tentang baca nyaring, saya langsung iya, karena ini salah satu bagian dari tugas saya. Begitu tentang saya, kalau mau kenal nanti dicek aja di Instagramnya @inaaryani. Oke. Nya itu kita langsung masuk aja ke materi ya, karena kayaknya materi kita hari ini lumayan dan ada tugas setelah materi. Oh ya, sebelum saya mulai materi, saya mau kesepakatan dulu nih teman-teman. Jadi tugasnya setelah kegiatan ini, teman-teman akan diminta membuat sebuah video teman-teman melakukan ritual atau membacakan nyaring. Tetapi saya ada satu materi di mana sebelum membacakan nyaring itu kita membuat kajian teks sederhana. Jadi kita mengkaji dulu buku yang mau kita baca. Dan itu ada prakteknya. Nanti kita praktekkan dulu sama-sama. Kemudian nanti saya akan minta salah satu atau salah dua atau salah lima teman-teman untuk mempraktekannya di depan dan mempresentasikannya. Baru setelah itu kita kembali ke kamar masing-masing untuk membuat videonya. Boleh mungkin harus kerjasama sih ya. Jadi ada yang pegangin kameranya gitu. Hanya saya mau kesepakatan, karena ini materi kita baru mulai jam 2, saya khawatirnya nggak selesai ya, karakteristik kajian teks sederhananya itu nggak selesai. Kemudian nanti berarti habis maghrib itu kita masih ketemu lagi. Apakah disetujui? Jadi nanti setelah istirahat isoma, kita ketemu dulu hanya satu sesi sedikit aja, hanya untuk mempresentasikan hasil kajian teks sederhananya. Tujuannya apa? Supaya teman-teman punya contoh, punya bayangan gimana sih membacakan nyaring itu. Kalau saya juga nanti akan mencontohkan, tapi lebih seru kalau ada teman-teman yang mencontohkan di depan. Betul? Betul, betul. Jadi nanti kita buat kesepakatan, apakah disepakati kalau setelah makan malam nanti kita ketemu lagi di sini hanya sebentar, setelah itu teman-teman boleh melakukan prakteknya di terserah di mana aja.
Siap. Kayaknya kalau di kamar nggak seru, mungkin di beberapa sudut ruangan ini bisa dibikin supaya backgroundnya bagus. Atau kalau di situ juga bagus. Ya, oke, terima kasih ya. Berarti nanti kita sampai habis maghrib kita kasih lagi untuk praktek. Siap. Oke, kita mulai. Silakan. Stimulasi kegemaran membaca pada anak dengan berikutlah. Saya akan memulai ini dengan diskusi anak-anak dan buku. Benar nggak sih anak-anak itu nggak suka buku? Saya mau pendapatnya. Ada yang suka, ada yang enggak. Ada yang suka, ada yang enggak. Kira-kira kalau yang enggak suka karena apa, yang suka karena apa? Banyak yang enggak. Ya, kira-kira apa? Mayoritas rata-rata anak yang enggak suka buku itu karena apa? Mungkin karena terbiasa dan belum kenal, dan juga tidak ada yang mengenal. Oke, okay. Belum biasa, belum kenal, dan tidak ada yang mengenal. Mas siapa? Amrul dari? Situ pun belum, oke. Terima kasih Mas Amrul. Karena tidak ada yang menangkan, tidak biasa, dan tidak ada yang membiasakan. Oke, ada pendapat lain? Kira-kira kenapa sih anak-anak gak suka buku? Emang benar ya anak-anak gak suka buku? Mungkin karena bukunya kurang menarik, gak ada gambar-gambarnya. Bukunya kurang menarik, gak ada gambar-gambarnya. Oke, silakan. Ibu dari Ibu siapa? Saya Bu Emi dari Bojonegoro. Oke, Bu Emi, Bu Bojonegoro. Terima kasih. Ya, sama. Bukunya itu terlalu eksklusif, terlalu jauh dari anak-anak sehingga tidak bisa diakses. Pun kemudian ketika anak-anak menyentuh itu, orang dewasa itu takut rusak dan sebagainya. Oke, bukunya terlalu eksklusif, kata Mas Irfandi. Mas Irfandi dari Sidoarjo. Kayaknya Mas Irfandi pernah ketemu saya. Iya pernah. Kampung Lali Gadget ya. Oke. Alhamdulillah ketemu saya. Bukunya terlalu eksklusif kata Mas Irfandi sehingga enggak terjangkau sama anak-anak. Terus kalaupun mau dipegang, orang tuanya takut, jangan-jangan dipegang nanti bukunya robek gitu. Jadi anak-anak itu dijauhkan dari buku karena takut merusak. Oke, terima kasih Mas. Ada yang lain? Pendapat lain? Oke, silakan. Dia apa ya? Dengan siapa? Saya polisi. Dunia anak itu kan dunia permainan, dunia penuh dengan main-main. Sehingga ketika orang dewasa main-main itu disangka atau dikatakan kekanak-kanakan. Buku itu bukan alat permainan atau bukan sesuatu yang bisa dibuat mainan. Sehingga dasar anak itu tidak suka sama buku, tetapi bisa dipakai untuk suka. Kalau ditanya apakah dasarnya, karena di sini tidak disebutkan dasar, hanya disebutkan apakah anak suka buku. Saya jawab dasarnya tidak, karena buku bukan sesuatu mainan atau bukan benda yang menarik. Tetapi apakah anak bisa suka buku? Oh bisa, sangat bisa, saya yakin, karena buku anak-anak paling laris. Oke, terima kasih. Mas Fauzi juga saya kenal dari Ransel Buku ya. Oh bukan. Bisa aja Mas Fauzi. Oke. Ya Mas Fauzi, jadi menurut Mas Fauzi tadi bahwa anak itu tidak suka buku tergantung dasarnya. Karena pada dasarnya anak-anak gak suka buku karena menganggap buku itu bukan mainan. Buku itu enggak menyenangkan, buku itu enggak fun gitu ya. Jadi kalau anak-anak pikirannya pasti ingin main dengan buku. Oke, kira-kira langkah apa yang bisa kita lakukan untuk membuat anak jadi suka buku? Seperti tadi Mas Luzi bilang, mungkin bisa dirangsang untuk anak-anak jadi suka buku. Apa yang bisa kita lakukan? Dengan gambar-gambar yang menarik. Apakah cukup hanya gambar yang menarik? Kita yang bercerita. Oh tidak. Jadi harus apa Mas? Ada step-stepnya yang harus dilakukan. Oke, nah nanti habis ini kita akan diskusi. Kayaknya menarik kalau kita diskusikan step-step apa yang harus kita lakukan untuk membuat anak-anak menyukai buku. Oke, ada satu cara mudah dan menyenangkan
kami diperkenalkan oleh Jim Perilis ini. Yang sekarang kami sedang sosialisasikan adalah metode read aloud atau membacakan nyaring. Seperti apa membacakan nyaring itu? Sebelum masuk ke situ, saya akan menyampaikan dulu. Membacakan nyaring itu ada tiga faktor yang harus kita adakan. Ada bukunya yang dibacakan, ada orang tua, guru, atau pendamping, atau siapapun yang membacakan bukunya, dan ada yang dibacakan. Itu wajib ada dalam membacakan nyaring. Harus ada bukunya, dan harus ada yang membacakan, dan ada yang dibacakan. Saya memberikan sebuah contoh. Ketika saya membacakan ini, saya mau teman-teman merasakan yang mana ya? Saya mau ketika saya membacakan buku ini, teman-teman setelahnya nanti saya akan tanya, kira-kira apa yang terjadi di ruangan ini ketika saya membacakan buku? Kemudian apa yang teman-teman rasakan? Kemudian berapa waktu yang dibutuhkan? Jadi saya butuh satu orang yang mau mengukur waktunya. Oke? Okay. Ini saya anggap semua adik-adik ya. Siap. Iya. Halo adik-adik semuanya. Halo kakak. Iya. Selamat siang. Wah, semuanya semangat hari ini? Semangat. Hari ini Bunda bawa buku. Coba lihat bukunya. Wah. Setiap halaman mau dibuka bunyinya apa? Ring. Wow, oke. Okay. Ya itu biasanya terjadi sih. Oke, judul bukunya coba kita lihat. Si Rong pergi ke sekolah. Ditulis oleh Wardi Kidio dan diilustrasi oleh Verlina Gunawan. Coba. Iya, kira-kira ini gambar apa ya? Apa sih sirong itu? Coba, ada yang bisa tahu nggak sirong itu? Harimau. Harimau. Coba. Oh, ini ada Irfan. Ada Irfan. Kira-kira ini apa ya gambar? Kucing. Kucing. Coba lihat nih, giginya tajam-tajam. Kira-kira yang giginya tajam apa ya? Harimau. Buaya. Tapi lihat-lihat, dia rambutnya banyak. Singa. Singa. Belum ya? Terus kita lagi guru nggak tahu ya? Apa tadi kalau mau buka? Singa. Oh singa. Nah coba kita lihat. Pertunjukan tari reog sedang sepi. Si Rong jadi bosan sekali. Yang mana si Rongnya? Itu. Iya, jadi si Rong itu apa? Tokoh reog. Ivan dia pinter banget ya, adik-adik udah tahu tokoh reog. Nah, lihat si Rongnya lagi apa tadi? Kesepian. Kesepian. Coba kita buka lagi. Seandainya si Rong bisa membaca, si Rong tak akan bosan. Aha, si Rong juga akan pergi ke sekolah. Tuh, teman-temannya pergi ke sekolah. Si Rong mau pergi ke sekolah juga. Teman-teman mau ikut gak ke sekolah? Mau. Sekarang gak bisa ya, masih PPKM. Wajah si Rong terlalu seram. Mereka pasti akan takut. Iya. Iya juga ya. Si Rong wajahnya seram ya. Iya.
nenek moyang golek, teman-teman. Benar kan? Mereka suka. Wah, Rik. Suka. Tapi, oh, baju wayang itu terlalu kecil. Si Rok ketahuan. Dan semuanya jadi takut. Wow. Si Roknya ketahuan. Ring. Kira-kira apa yang dilakukan si Rok kemudian? Si Rok punya akal. Si Rok lalu menari dengan semangat. Wah, kira-kira teman-temannya senang gak ya latihan si Rok? Senang. Ring. Wah, ternyata semua menyukai latihan si Rok. Teman-teman ingin si Rok di sekolah bersama mereka. Ring. Si Rok amat senang. Akhirnya si Rok bisa membaca. Nah, itu tadi cerita gue teman-teman. Seru. Tadi itu ternyata si Rok itu apa ya? Reok. Siapa di sini yang pernah lihat Reok Ponorogo? Saya. Takut gak sama Reoknya? Takut. Takut. Terus siapa yang pernah di sekolah seperti si Rok? Malu, ada nggak? Ada. Oh, kalau misalnya kita seperti si Rok, kita malu, kita ngapain ya? Menari. Menari. Oke, nah seperti itu tadi, kembali ke pertanyaan saya. Apa yang terjadi di ruangan ini ketika saya membacakan? Seru. Seru. Ceria. Ceria. Gimana? Ceria, merasa jadi jadi yang dirasakan itu ya. Senang. Kemudian ketika saya membacakan buku, apa lagi yang terjadi? Apakah interaksi? Apakah teman-teman semua menyimak apa yang saya baca tadi? Iya. Fokus? Iya. Tring. Fokus untuk bilang tring. Tadi ada yang hitung berapa menit saya melakukan itu? 7 menit. Ada yang 7 menit, ada yang 6 menit. Kurang lebih segitu, 6 dan 7 menit. Gak lama. Tapi itu menciptakan pengalaman yang luar biasa menyenangkan untuk anak-anak kalau kita lakukan setiap hari hanya 10 menit aja. Nih, yang terjadi ya, semua menyimak, semua fokus, semua senang, semua ikut berimajinasi. Kemudian dapat pengetahuan enggak? Iya. Kalau kita eksplor di buku tadi, itu kita akan cerita tentang Reok Ponorogo, tentang penari-penari, tentang mungkin bisa jadi kita diskusi juga tentang kesenian-kesenian lain di daerah lain. Jadi dengan membacakannya juga ada pengetahuannya. Nah, jadi apa itu Little Lot menurut Jim Trillis? Kalau dari bukunya Jim Trillis, Little Lot itu adalah sebuah aktivitas sederhana di mana kita menyisihkan waktu membacakan cerita secara terus-menerus. Jadi yang dicatat ini adalah secara terus-menerus, artinya curriculum itu perlu dilakukan secara konsisten. Kemudian berdampak anak biasa mendengar, dapat listening level, kemudian mau membaca dan akhirnya menjadi pembaca mandiri, independent reading. Itu yang disampaikan oleh Jim Trillis dalam bukunya The Little Lot Handbook. Kemudian ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan berbahasa anak-anak. Kita tahu anak-anak yang pertama kali, bahkan ketika di dalam kandungan, yang pertama kali berfungsi inderanya adalah indera pendengaran. Anak-anak belajar sesuatu itu dari mendengar. Kemudian setelah dia mendengar banyak kata-kata, dia mulai berbicara. Ketika dia mulai berbicara, dia mulai tertarik untuk membaca. Dan kemudian kalau dia sudah banyak membaca, dia akan mulai mau menulis. Ini yang disampaikan juga di Citeris di dalam bukunya. Jadi Citeris menganggap bahwa kita bayangkan otak anak kita ini seperti
bejana atau kepo. Yang pertama kali didengar oleh anak itu akan memperkaya vocabulary-nya, kosakatanya. Semakin banyak kata-kata yang masuk ke dalam otak anak, akan semakin tumpah ruah kata-kata itu, dan itu akan menjadi stimulus untuk kemampuannya berbicara, untuk speaking. Kemudian setelah dia mau berbicara, dia akan mulai tertarik untuk membaca. Kalau kita terus-menerus memperlihatkan buku dan menciptakan keramaian-keramaian dengan buku, dia akan mulai tertarik untuk membaca. Kemudian kalau dia sudah mulai membaca, dia akan mulai bisa distimulasi untuk menulis. Hampir semua penulis itu suka baca. Kenapa saya bilang hampir semua? Karena waktu itu saya pernah ketemu orang yang dia bilang, aku gak suka baca tapi aku suka nulis. Terus saya tanyakan, kamu suka dengerin e-book gak? Suka. Jadi dia dengerinnya audio book, itu kan juga baca ya sebenarnya. Jadi kalau saya merasa kemampuan menulis itu pasti akan berbanding lurus dengan kegemaran membaca. Nah, ini memang kemampuan literasi usia dini. Ketika kita membaca nyaring, kita akan sering mengeluarkan kata-kata, dan itu akan menumbuhkan kesadaran tentang fonetik kepada anak-anak. Dia mulai mengenal bunyi, dia mulai mengenal bunyi-bunyi huruf. Kemudian nanti kalau kita terus-terusan membacakan seperti ini, dia akan termotivasi dengan materi cetak. Dia mulai mau menyentuh. Dia seperti tadi Mas Fauzi sampaikan, kalau ketika anak-anak saya masih kecil, saya membiarkan anak-anak saya bermain dengan buku. Buku itu enggak untuk dibaca, tapi anak-anak saya mainkan, tapi setiap saat saya bacakan. Jadi semakin lama dia semakin tahu bahwa buku itu untuk dibaca. Kemudian dia akan memperbanyak kosakatanya sudah pasti, dan kemampuan bertutur, karena pada saat kita membacakan nyaring, dia akan mulai ingin menceritakan kembali apa yang dibacakan. Kemudian akhirnya dia akan sadar bahwa ini adalah buku, dan ini adalah sumber yang kita harapkan ketika kita membacakan nyaring sejak dini. Ini adalah sumber kesenangannya. Saya sering tanya gini sama ibu-ibu kalau saya sedang memberikan materi. Saya sering tanya, Bu, kalau anak ibu kelas berapa? Anaknya kelas 6 SD. Saya tanya, kalau anak ibu dibilang tentang buku, apa yang ada di pikirannya? LKS ujian. Jawabannya hampir rata seperti itu. LKS itu ujian, Bu. Jadi saya menangkap bahwa ya, reading for pleasure-nya enggak ada, karena yang didapat anak ketika diserahi buku, kebayangannya adalah barisan tugas-tugas. Membaca buku, kemudian tugasnya adalah review, beban lagi. Jadi buku itu menjadi enggak fun, jadi enggak menyenangkan. Nah, itu yang sering saya diskusikan sama ibu-ibu kalau lagi kita ngobrol, supaya ibu, ayo mulai bacakan. Jadi kasih bukunya itu yang nyenengin, jangan yang jadi beban anaknya gitu. Nah, jadi bagaimana ritual ini dapat meningkatkan motivasi? Ini saya bicara untuk anak-anak dulu ya. Jadi anak-anak usia dini sekali. Karena akan sangat efektif kalau kita melakukannya pada anak-anak usia dini. Ada yang guru malu di sini? Bapak? Dari mana, Pak? Dari Sempang, oke. Teman kita ada di Bangkalan, Pak. Komunitas ritual Bangkalan. Mungkin nanti Bapak bisa berkolaborasi juga dengan beliau. Nah, kalau untuk Pak, kita kenali tahap perkembangan otak. Ini mungkin juga teman-teman banyak yang sudah tahu bahwa neuron otak anak ketika baru lahir sampai 6 tahun itu pertumbuhannya sangat banyak. Pertumbuhan neuronnya itu bisa miliaran. Tetapi neuron-neuron ini semua belum tersambung. Ini hanya rangkaian aja, dan tersambungnya dengan stimulasi. Nah, di saat-saat tertentu kepada umur 4-6 tahun itu terjadilah fase pruning namanya. Pruning itu dibuat
dibuangin. Koneksi-koneksi yang nggak dipakai itu dibuang dengan sendirinya oleh otak kita. Itu namanya istilahnya itu use it or lose it. Jadi kalau yang jarang dipakai itu sudah pasti koneksinya tuh tipis, jadi akan dibuang. Jadi ya tahapan otak anak kita itu tumbuh sejak umur 0 sampai 4 tahun itu yang tumbuh otak reptilia dan otak limbiknya. Otak reptilia itu berhubungan dengan segala hal yang spontan. Itu kenapa bayi kalau lapar nangis karena otak reptilianya berjalan. Ketika mulai masuk prateka, paud, itu otak limbiknya yang sedang tumbuh. Jadi segala kenangan-kenangan tentang kesenangan, itu kenapa anak-anak senangnya yang fun, karena otak limbiknya memang yang sedang tumbuh. Kita bayangkan kalau anak-anak TK diajari membaca sambil dimarah-marahi, apa yang terjadi dengan otak limbiknya? Itu yang kalau akhirnya saya berpikir itu yang membuat anak-anak mungkin jadi takut sama buku ketika dia memasuki usia yang dia sudah diberi beban dengan buku, dengan membaca. Jadi bagi dia itu membaca itu jadi sesuatu yang dia bisa menakutkan, bisa menyebalkan. Buku itu identik dengan omelan ibu misalkan. Karena itu akan membuatnya yang sedang berkembang, dia menghubungkan semuanya. Ketika otak limbiknya sudah matang di usia 7 tahun, baru otak berpikirnya yang matang. Itu kenapa juga belajar membaca dan berhitung itu di umur 7 tahun. Karena memang sudah siap otaknya. Tapi boleh nggak anak yang belum 7 tahun bisa membaca? Ya boleh, soalnya dia merasakan itu sesuatu yang menyenangkan dan dilakukan dengan fasenya dia. Fasenya anak-anak kan bermain dan bergembira.